Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Kali ini kita mengadakan update stok di Dika Mobil di Jalan Danau Singkarak. Yang belum tahu, Dika Mobil di Jalan Danau Singkarak itu berada di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk nomor kontaknya ada di layar kaca ini. Kali ini kita akan mengadakan update stok apa saja yang ada di Dika Mobil. Nah, mulai dari itu ada Nissan Juke, Honda CR-V, Kijang Innova Reborn, lalu ada Xpander Cross, Honda Mobilio, ini ada Kia Sportek, lalu Ciprol Spark, ini Toyota Sienta, lalu yang terakhir nih ada Honda CR-V tahunnya 2005. Ini CR-V lama, masih banyak yang gemar nih ya. Nah, mulai mobil yang pertama ini Honda Mobilio tipenya E Matic tahunnya 2017 untuk odometer sekitar 50 ribuan. Untuk pajak bulan 11, platnya tahun ini 2022, kita buka di angka 162 juta nego. Bisa kredit di DP 28 juta, untuk cicilannya 4,4 selama 4 tahun dan 3,8 selama 5 tahun. Untuk kondisi mobilnya normal ya, ban masih tebal semua, warna putih, tidak ada yang lecet, tidak ada peot. Untuk interior seperti ini. Joknya warna hitam, kulit semi sintetik, dan untuk dalamannya dashboard door trim warnanya krim atau warna beige. Transmisi otomatis. Untuk setir masih kulit jeruk. Sunvisor masih plastikan, langit-langit masih bersih. Mobil normal sekali ya. Yang minat silakan datang atau hubungi nomor yang ada di deskripsi bawah ini. Lalu ini ada yang kedua. Mobil yang kedua ini ada Xpander Cross Premium Matic tahun 2020 untuk odometer 20 ribuan. Pajaknya bulan 4, platnya 2025, warna putih. Kita buka di 278 juta nego. Bisa kredit di DP 43 dan cicilan di 7,3 selama 4 tahun dan 6,4 selama 5 tahun. Karena ini tipe cross, ini ada over fender warna hitam yang menambah kesan gagah ya. Interiornya masih rapi dan wangi. Lalu ini ada Kia Sportage GT Line Ultimate 2000cc tahunnya 2018 Matic untuk kilometer sekitar 40 ribuan. Pajak bulan 5, platnya plat BL ya. Untuk kaleng 2024. Warna abu-abu. Kita buka di angka 338 juta nego. Ini panoramik. Untuk interiornya seperti ini, warna joknya warna coklat asli ya, belum retriman, ini aslinya sudah kulit. Untuk seat drivernya sudah electric seat. Lalu ada mobil kecil nih, Ciprol Spark yang 1000cc manual tahunnya 2006. Untuk kilometer 30 ribuan, pajaknya bulan 3, platnya 2027, sangat panjang sekali pajaknya. Warna hitam, mobil normal. Untuk lampu-lampu depan masih bening.
atas sudah dikasih roof rail, untuk ban baru, mobil tinggal pakai. Kita buka di 56 juta nego. Untuk kelengkapan masih normal semua ya, emblem-emblem masih ada. Nah, untuk interiornya unik ya, masih cantik. Motifnya ada biru-biru, joknya belum dilapis. Ini senada sama door trim ya, untuk menambah kesan mewah, karena Chevrolet ini mobil Amerika ya, bukan mobil Jepang. Jadi agak sedikit mewah dia ketimbang mobil Jepang. Walaupun kategori mobil city car atau LCGC-nya Amerika, ini kelengkapannya sudah lengkap nih, sudah ada heaternya atau pemanas, tapi belum ada airbag. Untuk aroma kabin khas mobil Amerika ya, mobil Amerika, Eropa, ini aroma kabinnya khas ini, wangi-wanginya. Kalau yang kemarin Sienta V, ini ada Sienta tipe G, tahunnya sama 2018 juga. Untuk kilometer 40 ribuan. Untuk pajak bulan 4, platnya 2023, warna hitam juga. Kondisi mobilnya mulus. Kita buka di 162 juta nego atau bisa kredit di DP 24 juta. Untuk cicilannya 4,4 selama 4 tahun dan 3,8 selama 5 tahun. Ini ya, tipe G. Manual. Untuk interiornya, joknya sudah dilapis warna hitam kombinasi ada putih-putihnya. Untuk tipe G dia kenop AC-nya masih putar-putar ya, yang kalau yang kemarin yang tipe V kenop AC-nya sudah digital, main tombol. Elektriknya ini, untuk sliding elektriknya. Untuk setir masih kulit jeruk ya. Manual. Lalu ini ada Honda CR-V yang 2000cc tahunnya 2005, untuk kilometer 110 ribuan. Pajaknya bulan 8, platnya 2026. Warna silver kecoklatan. Kita buka di angka 87 juta nego. Untuk transmisi matic ya masih aman. Untuk jok-joknya warna hitam, belum ada yang koyak, tapi wajar nih ada retak-retak karena ini jok kulit asli. Setirnya masih mengkerut. Untuk plafon bersih. Kelistrikannya normal ya. Lalu ada Innova Reborn tipe G bensin tahunnya 2021, untuk kilometer masih 6.000. Pajaknya bulan 1, platnya 2027. Sudah dilengkapi dengan garnis-garnis lampu ya, aksesoris. Untuk ban masih tebal sekali. Kita buka di 358 juta atau bisa kredit di DPA 68. Cicilannya 9,0 selama 4 tahun dan 7,9 selama 5 tahun. Untuk belakang sudah dikasih bumper pengaman. Bensin tipe G matic. Full aksesoris sampai di handle pintu dikasih garnish juga.
mobil seperti baru. Joknya sudah dilapis. Ada racun api. Yang Wina, silakan datang ke Dika Mobil atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi bawah ini. Lalu ada Honda CRV yang 2,4 ya, tahunnya 2010. Ini CRV kodok. Orang bilang CRV kodok. Untuk odometer 80 ribuan. Pajaknya bulan 12, platnya 2023. Warna silver. Untuk kondisi mobil normal, lampu-lampu masih utuh. Tidak begitu menguning, masih bening. Kita buka di angka 132 juta nego. Untuk kondisi bodinya masih lempang ya, cecet masih mulus. Ini belakangnya seperti ini. Untuk interior warna beige, joknya coveran ini ya, cover warna beige kombinasi warna hitam. Untuk kondisi setirnya masih mengkerut. Oke, itu saja stok-stoknya yang ada di Dika Mobil. Yang berminat silakan datang langsung atau bisa hubungi ke nomor yang ada di deskripsi bawah ini. Terima kasih sudah menonton.